para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi Ustaz menjawab dan kita sedang membicarakan satu tema yaitu tantangan dakwah di era teknologi informasi. Iya, betul. Sangat menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Dr. Andri Nirwana berkaitan bagaimana kondisi dakwah di zaman kita sekarang. Betul. Ya. Ada kaitannya juga dengan di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi perbandingan antara zaman old dengan zaman now gitu. Zaman now. Zaman now. Zaman old ya. Lama-lama sih, lama tua ya. Memang zaman now ini jauh sekali ya. Betul. Kalau kita terus jauh sekali, tapi kalau memang di awal abad-abad di apa di tahun-tahun 80-an ya, kita masih pakai TV satu TV ya. Mainstream ah. TV ini TV nasional ya. TV nasional. Pemerintah. Ya. Belum ada TV swasta nasional. Betul, ya. Betul sekali. Di zaman tapi di zaman kita sekarang sudah malah ada TV-TV lokal. Betul. Ya. Selain dari TV nasional, TV pemerintah juga ada TV swasta yang sifatnya nasional dan lokal sekali. Betul, betul. Nah, ini luar biasa kemajuannya bahkan di zaman now sekarang ini. Ya. Bahkan informasinya bisa lewat internet ya. Betul, YouTube, betul. Seperti media-media yang disebut tadi medsos-medsos ya. Betul, betul. Nah, mungkin Ustaz bisa menyampaikan juga berkaitan dengan tantangan-tantangan dakwah ini bentuknya apa saja di zaman kita sekarang. Baik, baik. Bicara tentang persoalan tantangan dakwah hari ini ya. Yang pertama adalah kita tidak tahu kadar ukuran keilmuan daripada objek yang dengar dakwah kita, Ustaz. Betul sekali, betul. Nah, kita itu kadang meraba-raba, ini yang dengar ini semana ukuran ilmu dia. Semana ukuran kapasitas ilmu daripada orang yang mendengarkan dakwah kita ini. Betul sekali. Ya. Itu tantangan pertama, karena masa zaman teknologi informasi ini, orang lintas batas, Ustaz. Jadi enggak ada batas. Jadi kita pun enggak tahu ini semana ukuran dia, apa namanya, kompetensi yang sudah dia miliki ini semana kita enggak tahu. Jadi bagaimana caranya Pak Ustaz? Nah, caranya yang mesti ambil gaya umum. Artinya gaya umum ini kira-kira orang ini paham semua. Jadi gaya umum yang kita sampaikan. Gaya menyeluruh. Enggak bisa hal-hal yang sifatnya pengalaman pribadi. Tapi pengalaman umum yang kita sampaikan ketika mengena, begitulah caranya supaya kita memicu orang ini supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tantangan yang pertama, yaitu orang kita tak tahu bagaimana ukuran daripada orang tersebut. Adakah dia sesuai kapasitas yang kita mau atau memang di bawah standar daripada itu. Yang kedua adalah ada orang-orang yang tidak tersentuh sama sekali dengan teknologi informasi. Ke masjid pun tidak, pengajian tidak mau. Bagaimana caranya untuk menyampaikan dakwah kepada orang yang tidak ada kumpul-kumpul masyarakat, tidak ada apa-apa. Jadi mana juga Pak Ustaz yang sering dia pergi? Mungkin dia sering pergi kedai kopi. Itu tantangan dakwah yang kedua. Bagaimana cara menjangkau orang seperti ini? Kami menyarankan kepada pemilik warung kopi yang ada di Aceh besar ya, daerah Aceh semuanya. Kami menyarankan kalau bisa putarlah ceramah-ceramah yang sudah ada hari ini ya, yang di YouTube. Siapapun ustadznya diputar. Untuk apa? Minimal orang yang datang minum kopi, selain dia minum kopi, dia mendapat siraman rohani. Masya Allah. Ya, Ustaz. Jadi siraman rohani pun dapat. Ya, masalah apapun. Kadang kalau dia sibuk bekerja, kasih ceramah masalah sedekah. Kasih ceramah masalah zakat. Jadi masalah ceramah masalah keberkatan rezeki. Jadi kadang-kadang orang kalau enggak dengar-dengar seperti itu, hampa hidup ini. Betul, betul. Kecuali dia menggunakan akal pikirannya, sehingga dia memikirkan sebenarnya aku hidup ini untuk apa. Karena apapun enggak bersentuhan, sama dakwah enggak bersentuhan, sama salat berjamaah enggak ada bersentuhan. Jadi apa juga Pak Ustaz, dia sibuk ya, dengan kerja. Cuma ada waktu dia kadang-kadang minum-minum kopi, di situlah kita sampaikan. Dan ini sangat berfaedah, berpahala sekali kepada pemilik-pemilik warung kopi yang ada di Banda Aceh. Ya, putar ceramah-ceramah itu. Malah orang lebih senang mendengar ceramah-ceramah tersebut ya, daripada mendengarkan musik yang hudah-huduh. Yang tak tentu arahnya ke apa, musik pukul apa, nyanyi kemana, yang pukul kemana. Jadi bagusnya adalah ya putar ceramah-ceramah.
Putar mengaji-mengaji untuk apa? Untuk menetralisir tidak datang hal-hal yang tidak baik. Jadi orang pun datang ke kedai kopi kadang-kadang ketika mendengar ngaji itu, pikiran jahatnya tertinggal di luar. Nah, itu tantangan dakwah yang ketiga menurut kami, bahwasanya ada orang hari ini yang tidak bersentuhan sekali dengan teknologi dan informasi, ya, cuma dia hanya bergaul sosial di kedai kopi. Ya, caranya adalah, nah, bisa pemerintah bisa juga turut andil di sini dengan mengeluarkan kanun misalnya, ya, untuk kedai kopi diharapkan misalnya memutar, ya, ceramah atau memutar ngaji misalnya, ya kan, dikasih had ataupun batasan waktunya berapa, dan ketika ini disampaikan, ketika ini dibuat, insyaallah, ya, semua kita ini tidak ada yang tertinggal atau tidak ada yang bersentuhan dengan dakwah tersebut. Nah, ini penting menurut kami, ya, karena zaman kita zaman teknologi, ya, zaman informasi, ya, apa yang berada di tangan kita hari ini, handphone kita ini, ya, kadang-kadang Pak Ustadz, kadang-kadang informasi yang diberikan itu kan tanpa sortir nih, tanpa batas. Jadi, bagi kita yang kurang pemahaman atau kurang pengawasan di bidang tersebut, hendaknya kita mengaji dulu, Ustaz. Betul. Nah, jadi jangan langsung kita cerna. Yang parah kali, Ustaz, langsung baca, langsung share. Atau tanpa dibaca pun di-share. Wah, itu parah. Itu dianggap parah. Judulnya pas, bagus, share. Langsung di-share. Isinya enggak dibaca. Judulnya ikan, ujung-ujung apa? Akhir cerita harimau. Jadi yang bahaya. Iya, betul. Yang pengalaman sosial itu wajib kita share, tapi pengalaman pribadi itu hanya dikonsumsi untuk pribadi saja. Karena kadang-kadang para pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita share pengalaman pribadi kita kepada orang mungkin tak sama pengalamannya dengan kita. Pengalaman ibadah kita misalnya, Pak Ustaz. Betul. Ibadah kita begini, ya, kita share sama orang. Kadang-kadang itu enggak, apa ya kita bilang, ria lah gitu. Ya. Ria, kemudian orang enggak cocok begitu. Hmm. Coba lihat seni bagaimana Nabi, ya. Ketika datang seorang sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Sehingga ketika kau telah menjawab ini, aku tak akan tanya lagi yang lain." Betul. Birrul walidain, kata apa namanya? Rasulullah. Kata Rasulullah. Betul sekali. Berbakti kepada kedua orang tua. Datang orang lain lagi modelnya, Ustaz. Ya. Amalur rajul biyadihi. Ya. Ya. Jadi pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan seorang laki-laki itu dengan tangannya, nah, usaha sendiri dia. Itu apa maksudnya begitu? Kenapa Nabi bisa? Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman masing-masing orang. Nabi punya ilmu untuk menginrai masalah ataupun spesifik soal daripada orang yang dihadapinya. Nah, ini kelebihan Nabi. Nah, di sini kita tentunya seperti kami sampaikan tadi, pengalaman ibadah kita mungkin bisa kita share dalam lingkungan-lingkungan yang tertutup. Tapi kalau dakwah era digital hari ini tidak bisa kita sharekan kepada umum, ya, karena nanti bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Nah, caranya bagaimana, Ustaz? Ambil hal-hal yang sifatnya umum saja, berbakti kepada orang umum-umum saja, yang kiranya dengan penyampaian yang umum itu maka orang akan menjadi baik terhadapnya. Contoh hari ini, Pak Ibu yang mulia, persoalan salat, kita bilang meninggalkan salat itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan salat itu wail, ya. Neraka wail, ya. Nah, bagaimana cara kita membangun pemahaman orang bahwasanya salat itu adalah sesuatu yang penting. Meninggalkan salat, ya, itu adalah maksiat pada Allah. Buat maksiat pada Allah, maka keberkatan rezeki itu tak ada. Keberkatan rezeki tak ada. Masuk sehari 2 juta misalnya, kotor. Tapi enggak salat dia, subuh enggak ada, zuhur enggak ada, salat enggak ada. Nanti aja waktu-waktu udah tua, nanti baru sadar saya salat. Enggak salat. Tapi kalau coba kita bayangkan, 2 juta sehari kotor, sebulan berapa, Pak Ustaz? Udah gaji 6 juta, ya. Gaji berapa tuh? Gaji
Menteri apa tuh? Pegawai golongan golongan 3B ya. Ah, jadi sudah gaji dia 7 juta, tapi terasa apa namanya? Kosong. Iya, iya, iya. Kenapa itu? Ah. Disinilah letaknya karena melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kita fokus ke situ. Itu pengalaman umum orang. Itu pengalaman umum orang. Kalau semua orang Aceh dia sadar akan hal itu, ya. Ditegakkan salat bersama-sama berjamaah di awal waktu bersama-sama, maksiatnya hilang, keberkatan akan datang. Aceh kembali berkat. Dakwahnya seperti itu, Ustaz. Jadi dakwah secara umum kena semua. Tidak ada yang kelompok-kelompok, kena semua. Jadi kalau zaman era digital ini begitu. Jadi terasa orang semua, oh berarti saya harus rubah nih supaya dapat keberkatan dari Allah. Saya harus merubah. Nah, seperti misalnya apa namanya? Pinjam-pinjam uang yang riba tuh, Ustaz. Riba-riba. Riba hendaknya kita tinggalkan. Tahu kita emang itu menggiurkan, ya. Tapi kita tinggalkan. Dengan kita tinggalkan, maka rezeki kita itu akan berkat. Keberkatan rezeki itu bukan terletak daripada sumbernya, bukan terletak daripada jenis pekerjaannya, bukan terletak daripada model apa yang dikerjakan, akan tetapi rahasia daripada rezeki itu terletak pada keberkatannya. Dakwahilah masalah keberkatan. Ini rahasianya sebenarnya dalam kita bermuamalah. Apapun bentuknya, mudharabah kah, ya, musahakah dan lain-lain sebagainya, itu konsepnya adalah berkat, Ustaz. Berkat, ya. Berkat. Berkat. Yang kita cari berkat. Ada orang hari ini gaji 53 juta. Tunjangan dilipat, ya kan? Berarti 100 juta gajinya, ya. Tapi terasa juga enggak cukup. Terasa juga enggak cukup. Tapi ada juga orang yang gaji 1 juta. Tapi aman-aman aja. Kenapa, berapa gajimu nak? 1 juta, Pak. Aman tuh. Aman kali, Pak. Masya Allah, ya. Masya Allah. Letaknya itu bukan di sumber, bukan di jenis, ya. Akan tetapi, Bapak Ibu yang mulia, letaknya itu di keberkatan. Mencari rezeki dengan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih indah. Kita enggak susah, pikiran tenang, ya. Hati kita pula. Ada cerita tuh, Pak Ustaz. Ceritanya seorang montir, ya, kendaraan, ya kan? Bengkel, ya. Bengkel buat sama beliau. Jadi ketika buat sama beliau, berapa semuanya, Pak? 100 ribu. Terkejut. Masa sudah berapa jam membuat tapi kok 100 ribu? Senyum dia, si montir ini. Pak Ustadz, kalau misalnya saya mengatakan 500 ribu, itu Pak Ustadz pasti juga bayar. Karena apa namanya, mobil masalahnya, dan itu pun hak saya sebenarnya. Saya katakan 500 ribu, pasti Pak Ustadz bayar. Kan, tapi saya enggak tahu dalam pikiran Pak Ustadz, dalam hati Pak Ustadz, apakah reda atau tidak terhadap hal tersebut. Dan saya tidak mau ketika uang itu saya terima, maka uang itu Allah ambil dengan jalannya yang lain. Jadi macam mana caranya? Adalah saya katakan seperti itu saja. Nah, artinya ketika itu uang dia enggak habis, anak dia enggak sakit, istri dia sehat-sehat, enggak ngomel-ngomel. Jadi apa namanya, rahasia di situ, Bapak Ibu yang mulia. Kalau kita dalam mendakwahi masalah keberkatan, ya, di era teknologi dan informasi ini, HP adalah sumber informasi hari ini, ya. Jangan primer, kita primer sekarang malah, ya. Primer. Bukan, jangan lagi tersier. Bukan lagi tersier. Kalau tidak ada HP Android, maka apa namanya, pulsa sudah menyaingi apa namanya, pangan, ya. Enggak makan pun yang penting. Kalau mahasiswa kayaknya lebih susah enggak bawa HP daripada modul kuliah, ya. Betul. Malah mahasiswa saya, Ustaz, kadang-kadang buku itu kan, buku elektronik, ya, sudah saya masukkan dalam HP. Jadi saya sharekan, ini buku pedoman kita, ya. Nah, jadi mereka itu enggak cetak bukunya. HP dia bawa. Mana bukumu? Adalah HP ini, Ustaz. jadi gimana kalian belajar tuh? Kita harus pahami juga, mereka hidup di zaman milenial, ya. Jadi mereka itu lebih apa namanya, lebih nyaman mereka lihat HP daripada melihat buku itu. Kalau kita kan awal-awal milenial ini kan, kalau bukan lihat buku kayaknya
tidak sah aku belajarnya gitu Pak Ustaz. Iya. Jadi dakwah untuk orang milenial pun ada gayanya sendiri. Dan di sini harus dicermati juga, ya, kalau kita tak tahu pandai mengatur strategi dakwah nih kepada tantangan-tantangan yang kami sebutkan tadi, maka tidak efektif sama sekali dakwah itu. Dakwah itu tidak efektif. Media ada, ya, kita sampaikan dengan bagus, menyentuh hati, ya, maka orang akan berubah dengannya. Dan ketahuilah bahwasanya setan itu kan tidak pernah berhenti dia, Pak Ustaz. Ya. Betul. Makin zaman teknologi dia makin apa namanya, masya Allah, ya, makin hebat dia bagaimana cara menggoda, dan mereka tidak pernah stop memikirkan bagaimana cara menyesatkan kita. Makanya di sini, ya, ada kawan-kawan juga yang hari ini yang tidak lagi pakai handphone. Ada juga. Saya. Ada, nak mau pakai, dia pakai cuma HP TikTok itu, HP itu. Padahal di zaman now. Ya. Tak mau pakai itu karena tak mampu mengontrol diri. Terkadang. Nah, jadi kita pun kadang-kadang, ya, apa namanya, para pemirsa di rumah, ketika habis salat, ya, kita kan istighfar tu. Kita minta istighfar sama Allah. Istighfar detail. Mana detail adalah kita rincikan anggota tubuh kita yang telah berbuat dosa. Misalnya, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa mataku. Kadang mataku melihat hal-hal apa yang tadi subuh misalnya lagi pulang dari masjid, ada ibu-ibu enggak pakai jilbab pergi sapu depan tak terlihat, alah, enggak apa namanya, gadis-gadis sama lagi kan rugi Pak Ustaz kalau enggak dilihat tuh apa namanya rezeki. Nah, itulah apa namanya pikiran-pikiran yang tidak baik, ya. Nah, itu sebenarnya sudah dosa kita lihat itu, kan. Betul. Jadi kalau tidak dijaga, apalagi anak gadis misalnya sapu pagi-pagi, nah, kita sapu kan kotor rumah Pak Ustaz. Nah, sapu ya tutup kepala lah, ya, pakai baju yang layak lah kita ini, kan. Nah, di sini kadang-kadang kalau tidak kita sesuaikan, maka istighfar, minta ampun kepada Allah pada dosa mata kita. Kadang mata kita ini kita paksa dia untuk waktu tidur kadang enggak mau apa, enggak kita ajak tidur, ya. Tapi kita ajak dia terus bergadang. Kalau memikirkan hal-hal itu, capek mata. Kalau mata bisa protes. Wahai manusia, capek aku zaman now ini. Aku mau zaman dulu saja. Jadi orang enggak apa namanya, enggaknya. Jaga kesehatan mata, jaga mata jangan melihat hal-hal. Karena begini Pak Ustaz, hal-hal yang sifatnya rutinitas, mata misalnya kita selalu menggunakan pada hal-hal yang tidak baik, maka nanti akan ada penyakit mata, ya. Akan ada penyakit-penyakit yang hadir daripada kesalahan ataupun kekurangan daripada mata tersebut. Mata minus, ya, mata plus dan lain sebagainya. Nah, jadi tantangan hari ini memang kompleks sekali, banyak sekali, ya. Apalagi yang kita sampaikan tadi adalah orang juga sama-sama. Orang jahat juga berdakwah, orang baik juga berdakwah. Tapi banyak orang jahat kayaknya. Yang berdakwah, Ustaz. Betul. Orang baik ini sikit, ya, karena dia, alah, saya udah baik lah. Tidak mau membaikkan orang lain. Enggak muslih. Ya, enggak muslih. Ya. Saya sudah saleh. Enggak mau saya jadi muslih. Saya sudah saleh. Saleh itu, ya, bagus diri sendirilah, baik, ya. Saya enggak perlu untuk muslih orang. Ah, itu ego. Masuk surga kita bukan sendiri, Pak Ibu yang mulia. Kalau kita bisa ngajak orang kepada kebaikan, maka itu lebih bagus lagi. Lebih bisa membawa pengaruh. Bayangkan bagaimana guru-guru, ya, dengan ikhlasnya mengajar anak didiknya untuk jadi orang baik. Ya, ketika anak didiknya jadi, enggak usah banyak, Ustaz. 30 orang, jadi 2 orang aja. Dia jadi didik lagi orang lain, kemudian bagus lagi orang, berapa banyak pahala yang didapat oleh seorang guru itu. Akibat apa? Keikhlasan dia dalam mengajar. Keikhlasan dia dalam mentransfer ilmunya itu. Tidak perlu dia diberi penghormat. Tidak usah penghormat-penghormat sama saya. Yang penting kalian paham, kalian jadi orang baik aja. Kalian takwa sama Allah, takut sama Allah, itu sudah cukup. Nah, ini apa namanya, tantangan-tantangan kita di zaman-zaman akhir ini memang kompleks sekali. Nah, di kami di sini menyarankan, ya, karena dakwah jahat pun terus digemparkan, ya, digemparkan, diserang terus. Dakwah yang baik sedikit sekali. Nah, caranya macam mana? Kalau kita mampu berdakwah, kita share dakwah orang yang bagus. Baik, Ustaz.
sebelum kita share, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Baik.